What's up everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini aku lagi ada di salah satu warung punya temen, warung kopi Lenggah Silo namanya. Di sini pengen nyobain. Jadi gini, ketika aku dapet Redmi Note 9 Pro ini ada fitur namanya Image Stabilization, Image Stabilizer, ya itulah pokoknya. Nah itu yo tahu sih kalau misal itu elektronik stabilizer, jadi bukan kayak gimbal yang kamera atau sensornya gerak, dia sensor sama kameranya tetap tapi diproses secara digital buat nyetabilin gambar. Nah pengen nyobain fitur itu. Harusnya ketika walaupun ada gerak dikit gitu bisa nyesuaiin, dan kali ini aku pengen nyobain image stabilization, stabilizernya. Pengen nyobain stabilizernya sekalian sama pengen nyobain kamera Redmi Note 9 Pro ini kalau misal ada di low light. Jadi habis ini aku bakal coba bikin sebuah apa ya, mungkin kayak B-roll tapi kepanjangan deh kalau jadi B-roll. Ya pokoknya gitulah, ngambil video di warungnya temanku ini. Pakai tangan, pakai HP doang, nggak pakai gimbal. Jadi image stabilizer-nya on handheld. Pengen tahu sih cuman gimmick doang atau beneran berfungsi. Jadi habis ini kita bakal putar videonya. Ngopi dulu men. Jadi kayak gitu, kalau misal menurutku sih kayaknya sih cuman gimmick doang, jadi pas dipakai nggak kerasa kayak semacam gambarnya masih gerak-gerak. Kayaknya tetap harus invest gimbal aja kalau misal pengen pakai kameranya ini. Dan low light-nya ya lumayan sih, kalau low light-nya lumayan. Cuman kalau misal stabilizernya
enggak rekomend. Jadi mending di offin terus go buy gimbal. Nabung buat beli gimbal. Baiklah, itu pendapat pribadiku aja. Kalau misal kalian punya pendapat sendiri, boleh cerita di kolom komentar, atau kalian emang punya HP ini dan tahu cara make yang lebih bener. Soalnya makeku juga kayaknya salah-salahan sih. Yaudah, tinggalin di kolom komentar. Kalau suka video ini, klik like. Nggak suka, dislike dua kali. Sampai jumpa di video selanjutnya.